Assalamualaikum dan hai semua. Yalah, untuk tajuk kedua bagi RBT tahun 5, kita akan belajar aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Baiklah, untuk satu topik yang pertama iaitu standard pembelajaran 5.1.1 menyatakan takrif dan sumber tenaga boleh baharu. Baiklah, apa benda tenaga yang boleh diperbaharu? Ia adalah tenaga yang boleh dijanakan sumber semula jadi secara berterusan ataupun secara kekal yang tak habis. Secara berterusan lah, yang boleh diguna pakai banyak kali. Okey, terdapat 6 contoh tenaga yang boleh diperbaharu. Kat sini kita akan tengok ada 6 tenaga yang boleh digunakan secara berterusan. Okey, yang pertama adalah tenaga matahari. Okey. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama, tenaga yang diperoleh daripada matahari, dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Baiklah, untuk tenaga matahari ini biasa kita nampak dia digunakan pada panel solar. Benda ni pun selalu kita nampak berada di atap-atap rumah ataupun di kawasan-kawasan pertanian. Dia boleh digunakan sebagai sumber tenaga dan digantikan kepada elektrik. Kita boleh tengoklah daripada matahari ni, sinaran dia pergi ke panel solar dan terus ditukarkan kepada pengubah, dan pengubah ni lah akan menggunakan kepada tenaga keperluan rumah lah, sama ada rumah ataupun di kilang ataupun di tempat-tempat yang bersesuaian dengan panel ini. Panel ini biasa kalau ada panel ini bolehlah menggunakan tenaga solar untuk dapatkan tenaga elektrik. Baiklah, seterusnya tenaga yang kedua iaitu geotermal. Geotermal ini adalah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey, biasanya geotermal ni ada di kawasan gunung-gunung yang aktif ataupun senang cerita gunung berapi. Bila gunung berapi akan ada wap. Wap itulah yang boleh digunakan untuk gunakan tenaga geotermal ini. Okey, kita boleh tengok contoh di sebelah. Gambar rajah sebelah ni. Okey, di sini adalah contohnya perut bumi. Daripada situ akan dapatkan wap dia. Wap ni akan pergi ke turbin. Bila wap sampai ke turbin, dia akan memusingkan turbin. Dan turbin ni akan memusingkan generator, dan generator akan menghasilkan elektrik. Okey, kalau tak tahu apa itu turbin, okey, kamu boleh nampak ataupun kita boleh panggil dynamo yang kat basikal. Yang bila dia pusing tu, dia akan mengeluarkan lampu. Sama juga fungsi dia untuk turbin dan generator. Bila dia berpusing ataupun bila dia berfungsi, dia akan menghasilkan elektrik. Itulah fungsi ataupun tenaga yang kedua, iaitu geotermal. Di Malaysia tak ada sebab Malaysia tak ada gunung berapi yang aktif. Okey, yang ketiga, tenaga air. Sumber air yang berterusan membolehkan tampangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, kita boleh tengok. Biasa benda ni berlaku yang ada di tempat empangan. Yang ada empangan, empangan besar. Kalau setakat empangan kecil tak ada. Biasa empangan yang besar. Okey, kita boleh tengok macam mana tenaga air ni berfungsi. Okey, daripada empangan ni. Ini empangan. Air akan mengalir dan pergi ke turbin. Turbin ni akan memusingkan generator, dan generator akan menghasilkan elektrik dan pergi ke pencawang. Macam itulah tenaga air berlaku untuk menghasilkan elektrik. Biasanya benda ni ada di kawasan-kawasan empangan yang besar. Seterusnya, tenaga angin. Sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga. Kalau kita tengok, memang kincir angin ni cantik, tapi bukan dia hanya untuk perhiasan. Ia adalah untuk mendapatkan juga sumber tenaga.
Biasanya sumber tenaga ni lah yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tapi bila angin kuat, kalau kat Malaysia kurang angin kuat. Dia angin yang sepoi-sepoi. Jadi kurang sesuai untuk dipasangkan di Malaysia. Okey. Cara berfungsi dia seperti biasa. Kicir angin ni akan berpusing dan memusingkan turbin. Dan turbin ni akan membuatkan generator ni bekerja dan bekerja menghasilkan elektrik dan seterusnya akan pergi pecah wang dan pergi ke kawasan-kawasan perumahan. Macam itulah fungsinya tenaga angin yang akan memusingkan turbin. Sama je seperti tadi, dia akan memusingkan turbin dan turbin akan menghidupkan generator, generator akan menghasilkan elektrik. Okey, seterusnya. Biojisim. Biojisim, bahan daripada rumputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah ini digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biojisim ini. Boleh tengok di gambar rajah sebelahnya ni. Ini najis haiwan dan ni sisa-sisa makanan dikumpulkan dan dijadikan bahan bakar. Dan daripada bahan bakar ni, akan pergi ke enjin dan enjin akan mengeluarkan tenaga elektrik ataupun tenaga haba. Macam itulah biojisim ini berfungsi. Okey, seterusnya. Ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang ada pada stesen jana kuasa. Kalau kita tengok, ombak ni, tenaga dia bukan kita ambil pada ombak yang di atas, bukan yang di permukaan laut. Yang kita tengok yang orang buat main jet ski bukan yang itu. Tapi kita ambil tenaga dia daripada dasar laut. Laut yang di dalam ni, dia akan memusingkan turbin dan turbin akan menghidupkan generator dan generator seperti biasa akan menghasilkan elektrik. Bukan yang ombak yang di atas. Bukan ombak yang di atas tapi yang di dalam. Dia akan memusingkan kipas turbin ni dan turbin ni akan menghidupkan generator. Di situlah kita boleh nampak tenaga-tenaga yang secara berterusan akan berlaku. Kalau macam minyak, setiap hari kita guna minyak akan habis. Tapi kalau tenaga yang kita dah bincangkan tadi seperti tenaga air, solar, ombak, biojisim, geotermal, dia takkan habis, dia akan secara berterusan. Baiklah, sebelum kita tamatkan, kita sama-sama kita berfikir, pada pendapat kamu, tenaga yang boleh diperbaharui ini berguna ke tidak pada kehidupan seharian kita? Bila kamu fikirkan, adakah tenaga ni bagus ke tidak? Kan, secara berterusan, yang takkan habis. Kalau seperti minyak ke arang ke kan, boleh habis. Tapi tenaga seperti matahari, biojisim, air, ombak, angin, yang benda yang dah memang ada, secara berterusan kita akan dapat. Rasanya bagus ke tidak? Mestilah bagus kan? Jadinya, benda inilah yang akan menjimatkan kita dan juga menjaga bumi kita daripada tercemar. Baiklah, tamat sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya harap ilmu yang saya berikan ini berguna dan bolehlah kamu berikan komen pada video ini. Jika ada benda yang kamu nak sharekan, boleh komen di bawah dan tolong subscribe dan share untuk tambahkan lagi pengetahuan pada rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih dan bye.